saya dipaksa dorong sampai keluar, saya tangan dipegang, akhirnya saya dorong keluar pintu, dan saya langsung didorong, dilempar keluar, mas. Itulah ada beberapa pukulan yang sudah mengenai saya, mas. Saya dikebukin, saya terlepas tuh. Tapi saya terlepas, ada yang nangkap lagi, dipukul lagi saya. Saya cuma ngerasa waktu dipukul dari bawah, dipukul dari atas, ada yang nendang juga kan. Tiba-tiba darah udah banyak di sini, mas. Halo sahabat KTV, berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Supporter Madura United atau pecinta sepak bola nasional pasti sudah mendengarkan yang sedang heboh pasca pertandingan Madura United versus PS Sleman yang berakhir 1-1 pada hari Minggu 24 September 2023 di Stadion Maguwoharjo Sleman. Di situ ada oknum, katanya oknum supporter yang menganiaya staff dari Madura United yang posisinya sebagai media officer. Nah, di sini saya telah datangkan langsung korbannya. Kok ketawa, mas? Korban ya. Korban. Ferdiansyah Alifur Rahman. Gimana nih kondisinya sekarang? Alhamdulillah sudah lumayan pulih, walaupun masih belum bisa terlalu banyak ketawa ya, mas ya. Karena ya nyeri dan traumanya masih ada sampai sekarang. Nyeri dan traumanya masih ada ya, di bagian apa aja nih yang luka, mungkin bisa ditunjukkan juga. Kalau yang pasti yang sangat nampak itu di bagian mata, emang ya di bagian mata. Cuma ini udah mulai mendingan karena sudah mulai apa ya, mulai surut. Kemarin tuh sempat membengkak dan tertutup mata ini. Tertutup. Dan ini ada luka robekan di sini juga, dan mungkin badan mungkin ya masih agak nyilu-nyilu semua. Oh, digebukin badannya juga. Digebukin, ditendang, enggak tahu. Tapi itu kan bukan kosmetik kan ya yang hitam-hitam. Bukan, asli, mas. Asli maksudnya, asli. Asli. Oh iya. Memastikan. Oke. Oh, iya. Sebelum kita mengupas soal seperti apa kondisinya Ferdiansyah Alifur Rahman, kita coba dulu nih dari awal. Waktu pertandingan melawan PS Sleman waktu pra bisa hamin satu ini, sudah ada sinyal ada potensi-potensi apa nih di pertandingan, atau memang mengalir saja seperti biasanya hamin satu atau hamin dua sebelum pemberangkatan? Kalau sebelum pemberangkatan sih, atau hamin satu hamin dua, kita emang gak ada pemikiran kesana ya. Ada sih sebenarnya, ada ketika kita away ke Sleman. Ada satu kekhawatiran yang mungkin sering terjadi bagi saya ataupun rekan saya yang bareng sama saya. Karena mungkin teman-teman semua tahu ya, kalau di Stadion Maguwoharjo itu stadionnya bentuknya kotak kan, tidak ada lintasan larinya. Nah, otomatis tim media seperti kita, PHO, yang di belakang gawang, otomatis itu kan sangat dekat jaraknya dengan penonton. Nah, mungkin itu yang jadi kekhawatiran kita ketika kita selalu, ketika kita away ke Maguwoharjo. Oh, itu dalam artian kekhawatiran saja. Jadi tidak ada indikasi atau pemikiran yang lain, nggak ada. Cuma khawatir ketika ntar jadi ada amukan dari supporter, ataupun ntar supporter tim tuan rumah kalah atau gimana. Nah, itu yang jadi khawatir. Karena mungkin kita sering ya lihat di YouTube atau di TV, kayak kemarin waktu lawan Persija juga ada beberapa oknum supporter yang turun ke lapangan kan. Itu sangat gampang banget buat turun karena jarak tribun sangat rendah dan juga langsung menuju ke lapangan. Oh, jadinya bagi media terutama yang kodenya PHO bagian foto, itu mengkhawatirkan. Oke. Ketika hamin satu ini kan sudah ada di sana nih, di Jogja. Iya. Di situ gak ada indikasi apa-apa hamin satu, masih? Gak ada. Terus di hari H sebelum pertandingan, sebelum berangkat, ada sinyal-sinyal apa atau memang mengalir aja seperti biasanya, tidak ada apa-apa? Mengalir saja, mas, seperti biasa. Mengalir saja. Nyampe di stadion aman tetap? Aman. Tidak ada perasaan was-was atau tidak apa ada. Aman? Was-wasnya mungkin ya karena tadi aja, ya, cuman yang tadi aja. Terus ketika sudah pertandingan dimulai, kan unggul duluan nih tim tuan rumah unggul duluan. Terus dalam jalannya pertandingan ini ada gejolak apa aja yang ada di stadion ini sebelum seri dulu saya mau tahu yang waktu dalam kondisi PS Sleman unggul. Oke, jadi waktu PSS Sleman unggul
sebelum unggul sih sudah ada ini ya, ada seperti ancaman. Ancamannya dari supporter. Jadi ketika pemain kita Yuda itu terjatuh pingsan, collapse itu, pada menit 8 kalau enggak salah. 8. Kan posisi saya kan di belakang ben, di belakang gawangnya musuh tuh. Kan Yuda yang di sana. Akhirnya ketika collapse saya berlari, Mas. Saya berlari menuju ke sisi sebelah sana untuk ngambil momen. Untuk ambil momen. Saya berlari lewat belakang ben, saya ambil momen. Nah, ketika itu mohon maaf saja ya, saya melihat supporter seperti kurang respect bagi pemain ataupun ya siapa yang ada terjadi korban di situ. Karena saya melihat ya mohon maaf saja, banyak kata-kata ataupun ya gaya-gaya yang dilontarkan kurang begitu mengenakkan ketika dilihat dan didengar. Padahal waktu itu sampai kolaps ya. Sampai kolaps pemainnya. Sampai kolaps, heeh. Dan jadi, harus dilarikan ke rumah sakit rujukan terdekat. Iya, benar. Ketika pemain tersebut sudah diangkat masuk ke ambulan, dibawa otomatis kan pasti lewat bawahnya tribun tuh. Nah, itu saya mendengar dan melihat orang-orangan dari supporter-supporter tuh sangat tidak mengenakkan. Jadi ya berbicara yang kurang baik lah seperti itu, Mas. Pada saat kondisi tersebut itu kan masih udah ada pemikiran yang was-was gak? Ada indikasi apa gitu? Oh ini ada kemungkinan apa gitu? Tidak ada sih. Tidak ada masih. Tidak ada. Easy going aja ya. Iya seperti biasa. Akhirnya saya kembali lagi ke posisi saya di sebelah sini. Cuma emang ketika pemain sudah mulai masuk ke wilayahnya tim musuh, maksudnya pemain kita ya, itu emang ya adalah di belakang-belakang itu pasti kata-kata kotor itu pasti seperti biasa. Udah mungkin lumrah kalau di stadion lainnya. Mungkin seperti itu. Jadi mengalir saja sih, Mas. Mengalir saja. Ketika sudah seri nih. Ketika sudah seri gimana kondisinya? Nah, ketika sudah seri kan itu babak kedua tuh. Saya sudah berpindah ke sana dan otomatis di situ memang supporternya paling banyak karena di situ kan nah, dari situ gol Malik selebrasi menuju ke media. Itu sudah mulai tuh, mulai rame udah tambah parah. Akhirnya saya melihat ada beberapa steward udah mulai masuk ditambah. Jadi di situ tuh berarti udah ada antisipasi karena melihat kondisi seperti itu yang dilakukan oleh steward dalam komandonya SO. Benar. Oh iya. Benar sekali. Saya memang melihat dari sisi pojok itu sudah banyak tambahan steward yang masuk. Steward keamanan internal lah intinya dan juga satpam mungkin sepertinya karena tuh di situ berbagai seragam yang saya lihat. Memang di posisi itu yang paling banyak steward. Kalau saya melihat sisi sebelah sana itu tidak ada sama sekali, Mas. Bukan tidak ada cuma jarang. Jarang. Dan di sini paling banyak emang, paling banyak. Itu sudah mungkin mengantisipasi takut terjadinya keributan ataupun kericuhan yang lainnya. Ketika sudah kondisi seperti itu gimana yang ada di benaknya media officer waktu itu? Saya waktu itu sempat ngomong nih ya sama rekan saya tuh, Sire. Pakai bahasa Madura kan. Duh, akhirnya pun sampai Marena menang kita. Segera ngalere, segera pindah gitu kan. Oh. Takutnya ntar di belakang ada yang lempar atau gimana karena dekat banget jaraknya, Mas. Mungkin Mas saya sendiri tahu lah kalau di sana seperti apa. Seperti tahu dari mana kalau saya tahu? Pernah lah di sana. Iya. Dulu juga pernah jadi bagian kita kan. Oke, nah dari situ akhirnya berakhir imbang. Seperti biasa, saya langsung menuju ke band, saya ngambil gambar pemain-pemain yang mulai merapat ke band kita. Dan selang beberapa menit tiba-tiba di tribun sebelah kiri ya, tribun di itu ada keributan. Saya melihat sepertinya ada yang dikeroyok gitu. Saya kurang sepertinya tahu sepertinya ya, cuman ada keributan di situ. Ada keributan. Saya melihat emang ada orang yang dipukul, Mas. Yang dipukul. Jadi supporter tuh ngejar ke atas, udah ke atas terus dibawa ke bawah lagi ke tengah. Itu banyak dipukul. Nah, dari situ kondisi sudah mulai panik ya, rekan-rekan semuanya mulai panik. Jadi akhirnya dari tim manajemen Bang Umar sudah mulai suruh masuk semua, menarik semuanya untuk masuk. Segera masuk semua. Nah, dari situ kita masuk, orang ganti seperti biasa, pemain mulai mandi, ganti baju. Saya bertanya kepada ini, ke Coach Mauricio. Coach,
siapa nih preskon pertama, karena kita kan tim tamu pertama kan, pasti tim tamu harus pertama preskon. Siapa nih preskon Kut? Aku Marusia masih mikir. Akhirnya dia bilang Malik Rizaldi, karena dia cetak gol kan. Saya bilang, Mas Malik, ini disuruh preskon sama Kut Marusio. Oke, aman kan sudah. Setelah Malik ganti baju, udah saya bawa Kut Marusio sama Malik ke ruang preskon. Tapi sebelumnya saya sebelum kurang ganti, saya sudah naruh ini duluan sih, udah naruh tripod duluan, tripod sama kamera sudah diletakkan di ruang media. Karena jaraknya sih dekat sama ruang kita. Sebelum masuk ke sana dulu, semuanya ditarik masuk. Mm-hmm. Kondisi di FOP seperti apa? Kondisi di FOP sih aman-aman saja sih, Mas. Waktu itu aman. Aman-aman saja. Dan penjagaan ada. Penjagaan ada. Penjagaan ada. Yang di situ. Ada. Nah, terus gimana? Akhirnya, cuman mau memastikan terlebih dahulu. Oke. Jadi seperti biasa di setiap lorong tuh pasti ada sudah steward. Terus di situ sudah tahu enggak update kondisi yang di luar? Kan sebelum masuk ke dalam lorong ini kan melihat ada kericuhan. Saya belum tahu sih. Saya belum tahu waktu belum itu tahu. Dan tidak mau berpikir soal itu, saya ada tidak, dampak. Iya, tidak berpikir. Karena juga yang pasti kan tidak ada supporter dari Madura United kan yang hadir ke sana. Nah, jadi saya berpikir mungkin ya saat entah itu copet ataupun apa kan biasanya seperti itu. Nah, okelah, setelah itu kita seperti biasa preskon, masuk ke ruang preskon. Kita memulai preskon. Senor rekaman di depan. Kut Mauricio mulai berbicara tentang evaluasi dan lain-lain. Waktu itu ada berapa media nih di dalam ruangan? Kalau berbicara media di sana ada, kalau 10 sih ada sih. 10, sekitar 10 orang. Di pintu ada siapa? Di pintu saya kurang memastikan sih, tapi harusnya sih steward di sana. Ada. Di pintu yang ini ya, di pintu FOP ya, yang depan ya. Iya. Kalau tahu ruang medianya Magu Harjo itu, pintu masuk pemain itu satu jalan, satu lokasi sama ruang media. Yang ingin saya tanyakan ini, takut ada beberapa yang belum paham. Mm-mm. Apakah supporter itu akan melewati pintu depannya supporter, baik itu VIP atau VVIP, akan melewati depannya preskon atau tidak? Tidak. Tidak berarti tidak. Itu situ. Dipastikan tidak. Tidak dipastikan akan satu tidak. Jalur di situ. Tidak. Enggak. Oke. Okay. Okay. Setelah itu preskon dimulai. Preskon dimulai. Selang beberapa menit, gak sampai menit, mungkin satu menitan lah. Tiba-tiba ada segerombolan orang datang. Sorry, sebelum satu menitan. Di situ sudah terlihat match komisionernya enggak? Sepertinya tidak ada. Oke. Jadi ada segerombolan orang datang. Sekitar berapa orang? Atau berapa orang yang diketahui? Kurang lebih 5. Kurang lebih 5. 5 ataupun lebih. Fashionnya katanya. Maksudnya pakainya seperti apa? Jadi mereka rata-rata semuanya menggunakan penutup wajah. Penutup wajah. Dia pakai topi, pakai baju hitam-hitam dan pakai buff untuk pajak itu kan. Hitam-hitam. Mereka nerobos pintu atau memang pintunya terbuka atau memang tidak nerobos posisinya, dalam artian masuk biasa gitu. Kalau saya melihat mereka atau memang bukan... sempat diam dulu di dalam atau langsung nerobos dek langsung masuk ke depan atau seperti apa? Saya kan fokusnya ke ini ya. Ke depan. Ke depan ke pelatih. Jadi saya ambil gambar, tapi setahu saya mereka tidak mungkin lewat depan. Jadi mereka pasti lewat belakang, karena belakang itu adalah jalur masuk pemain dan jalur masuk media juga. Dan di situ langsung dari jalan, dari pintu keluar emang. Maksudnya dari... Oh, di situ ada pintu keluar? Pintu keluar... Oh, dalam artian ruangan tersebut itu terhubung dari ruangan yang ke FOP itu ya. Terus terhubung dengan pintu keluar dari pintu, stadion itu. Pintu keluar pemain, Mas. Pintu keluar, pintu keluar pemain dan juga media. Oh, media. Media juga. Itu untuk keluar ke depan stadion sudah. Ke depan stadion. Maksudnya ke halaman. Berarti ya, area parkiran semua lah. Orang yang bisa ya. Berlalu lalang di situ. Oke, okay, paham. Oke. Okay. Nah, dari situ ada segerombolan orang masuk luar belakang. Sebelum ini saya pengen tahu soal pengamanannya soalnya. Karena di situ ada dua pintu kan, berarti kan ada pintu yang keluar langsung keluar stadion, ada yang pintu memang ke area yang ke jalurnya pemain itu. Pemain FOPA. Yang di pintu itu dalam kondisi tertutup atau tidak waktu? Nah, itu tidak terlihat, Mas, karena kan tertutup sama tembok nih. Oh. Tembok, jadi tembok itu bentuk L gitu, bentuk L. Jadi hanya satu lorong dan tuh
harus kayak gini lihat ke luar kalau mau kalau kelihatan. Jadi kalau cuma berdiri gini lihat ke belakang enggak ada, ketutup kayak gini, Mas. Oh iya 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 iya. Oke oke. Terlihat. Lanjut. Jadi ada segerombolan orang datang menggunakan pakaian tertutup semua, tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk. Dia pukul tembok, dia pukul dari belakang. Dari belakang. Tapi reaksi pertama yang dilakukan oleh siapa atau memang tidak ada reaksi dalam ruangan itu? Ada reaksi dari beberapa media. Dia sempat meminta untuk berhenti, untuk diam gitu kan. Saya juga refleks waktu itu, Mas. Saya refleks, "Eh, Mas, shh, ini preskon." Nah, saya cuma bilang gitu. Cuma saya enggak mikir itu supporter atau apa. Saya bilang kayak gitu, tiba-tiba ada salah seorang oknum itu ngambil payung. Sorry. Tapi waktu mereka masuk mukul tembok apa segala macam itu posisi preskon tetap jalan. Tetap jalan, tetap jalan. Oh, tetap dalam jalan. Dalam kondisi udah ada beberapa iya, orang itu mukul jalan. Tembok apa segala macam itu tetap jalan. Tetap jalan. Cuma kondisi sudah tidak memungkinkan ya. Jadi teman-teman media sudah fokusnya ke yang dobrak-dobrak itu. Nah, ketika ada yang negur satu di belakang, tiba-tiba ada satu orang oknum itu, dia ngambil payung. Karena di situ yang saya terlihat payung, Mas. Ada payung di pojok, dia lempar ke media itu. Plak. Lempar ke media? Iya. Media kursi yang mereka duduk? Bukan, atau? Bukan. Ke orang, ke orang. Ke yang orang? Negur. Oh, yang jadi negur. Jadi satu wartawan. Dia negur, cuma kena gatna, aku gak tahu, Mas. Cuma tiba-tiba udah jatuh payung belakang. Apa kamu? Nah, kayak gitu saya yang dengar. Loh kok tambah gak kondusif. Akhirnya saya spontan, Mas. Saya ngomong, ini mana steel kok gak ada? Kameran internal ini mana kok gak ada? Nah, kayak gitu. Nah, dia tambah parah, Mas, pukul-pukul meja apa tetap, tapi preskon jalan, Mas. Itu preskon tetap jalan. Preskon jalan. Tetap jalan. Selang beberapa detik barulah datang dari arah depan tuh. Keamanan internal, Steve atau apa enggak tahu datang. Dia langsung mendorong orang-orang itu keluar. Keluar. Itu keluar ke belakang. Keluar, ya. Mas, keluar iya, keluar ke belakang. Ke jalur yang keluar itu. Iya. Udah preskon tetap berlanjut, Mas. Berlanjut. Tiba-tiba saya curiga dengan satu orang yang di dekat meja, Mas. Jadi anggap nih saya ngadap ke preskon ya. Ada Kurt Mauricio, ada Kurt Losardi, dan juga ada Malik. Nah, di dekat Malik itu ada orang berdiri, Mas, menggunakan pakaian seperti itu juga. Orang tersebut terlihat dari bagian yang tadi didorong keluar atau memang nggak tahu dari mananya? Gitu? Enggak, atau memang sudah bagian, lama ada di situ? Bagian dari mereka juga, cuma dia langsung duduk, berdiri di depan. Saya sudah menyangka orang itu bagian dari mereka. Menduga berarti, bukan memastikan melihat bahwa mereka bagian dari yang gerombolan tersebut. Menduga karena mereka sama kostumnya sama. Oh iya, berarti kan menduga kan? Menduga. Oke. Okay. Bukan melihat dalam artian mereka tiba-tiba lolos dari dorongan untuk keluar, mereka lolos terus berdiam di depan. Tapi saya, menduga karena saya melihatnya dia emang sudah berdiri di depan, Mas, dari awal. Jadi dari waktu awal. Dobrak-dobrak depan di mereka belakang, langsung sudah ada satu orang di satu depan. Satu orang itu. Di depan. Nah, oh, dia gayanya seperti ini, Mas. Liatin terus, liatin, tapi topinya ditutup terus agar gak kelihatan kan wajahnya. Nah, saya sempat negur tuh ke Mas Juan. Jadi Juan itu MO-nya ini ya, MO-nya PSS Sleman. Saya berbisik, "Mas, itu siapa di depan?" Kayak gitu kan. "Itu siapa satu?" "Gak tahu, Mas." Kayak gitu. "Loh, saya curiga, Mas, ini mencurigakan orang ini." Nah, gitu. Tapi preskon tetap berjalan ya, tetap berjalan. Nah, tidak lama dari saya negur itu, negur Mas Juan ya maksudnya, tiba-tiba orang itu langsung ngambil papan nama di depan tuh. Papan nama diambil, terus dibalik. Prak! Dibalik, plak, langsung itu. Orang itu terus kemana? Nah, orang terus masih berdiri. Nah, saya spontan. "Hey, Mas, ngapain ini maksudnya?" "Ini live, Mas," aku gitu. Karena di situ ada HB juga, ada TV juga di situ. Nah, seketika orang itu didorong keluar, ada yang dorong steward. Steward. Saya nggak bisa memastikan steward ya, intinya keamanan ada itu. Orang, kan. Ada orang yang mendorong keluar. Mendorong. Nah, pikiran saya. Itu didorongnya keluar pintu keluar stadion. Pintu keluar stadion. Oh, pintu ke belakang, stadion. Ke belakang. Ke belakang. Nah, seketika saya spontan, udah. "Ayo, Kurt. Ayo, Mas. Balik, buar. Udah, gak usah preskon," gitu kan. "Udah, gak usah preskon." Aku nyuruh Kurt Mauricio keluar, Malik keluar, mereka akhirnya keluar. Keluar. Nah, teman saya itu Ray itu dia ambil kamera, dia juga ikut keluar, Mas. Nah, itu saya, keluarnya beda kan jalurnya iya, kan? Ke depan, iya, ke depan. Nah, saya karena masih ada rekaman di depan, saya ambil tuh rekaman. Saya ambil rekaman sama mic wireless saya ambil. Nah, saya mau keluar tapi saya masih menoleh ke pintu keluar tuh kan dia masih ditarik-tarik tuh. Dia masih berusaha buat ngelepas kan. Tuh tiba-tiba dari belakang udah ada yang dorong saya, blak ke depan. Dorong yang sorry,
yang mendorong itu posisinya ada di dekatnya memang. Di belakang saya atau di dekat saya kurang tahu, Mas. Oh iya ya. Saya karena sudah gak terlalu memperhatikan di sekitar ya. Saya cuma bilang, "Mas, maksudnya apa kayak gini?" Nah, saya bilang kayak gitu. Tiba-tiba saya di belakang ada yang dorong. Blek, dorong sambil tangan dipegang, saya udah berusaha untuk melepasin. "Mas, apa ini? Apa ini? Saya Madura United, Mas. Saya media Madura United." Tapi tetap saya dipaksa dorong sampai keluar. Itu pakaiannya sama dengan yang gubra-gabrik tadi? Saya gak melihat, Mas. Saya gak melihat. Oh, gak melihat. Saya gak bisa melihat. Karena di belakang saya menoleh udah gak bisa, ditahan. Saya cuma berusaha buat ngelepasin. Karena saya sudah tahu pasti saya ini ditarik keluar kan, dorong keluar. Saya berusaha ngelepasin. Tetap gak bisa. Sampai di dekat pintu. Di situ ada pengamanan ada? Nah, pengamanan yang tadi itu mengamankan orang yang tadi bikin kericauan itu, Mas. Yang balik apa nama itu. Jadi di pintu keluar tuh kan orang itu masih nyampe pintu keluar tuh. Nah, saya masih salipan sama orang itu dengan dipegang oleh bagian tim keamanan dari sana internal. Nah, seketika saya lewat, "Mas, saya tuh berusaha tuh buat untuk nahan. Gimana kondisi di dalam ruangan semua orang itu?" Nah, itu saya enggak tahu, Mas. Enggak tahu. Ya. Kalau emang mereka melihat saya, otomatis mereka membantu juga kan. Oh ya, pokoknya sampean itu enggak tahu apa yang terjadi. Enggak tahu saya, Mas. Pokoknya saya sudah berusaha buat ngelepasin. Saya tangan dipegang, akhirnya saya dorong keluar pintu dan saya langsung didorong, dilempar keluar, Mas. Keluar stadion. Jadi pintu itu, Mas, ada pagar raging, Mas, warna hitam. Nah, pagar itu kalau kita mau keluar tuh harus muter ke kanan, Mas, buat ke jalan raya. Nah. Entah kenapa pintu itu di pagar tuh kebuka, Mas. Saya didorong ke kiri gitu, Mas. Dorong ke kiri, saya keluar dari pagar. Tiba-tiba di situ kan banyak supporter udah, Mas. Nah, dari situ ada yang pegang saya lagi, ada yang pegang. Itulah ada beberapa pukulan yang sudah mengenai saya, Mas. Oh, dikebukin di situ. Dikebukin. Saya berusaha untuk tetap berdiri. Saya tuh masih pegang HP kalau enggak salah, pegang HP sama mic wireless. Ya untungnya saya masih kuat pegang gini, Mas. Saya dikebukin, saya terlepas tuh. Terlepas. "Mas, saya Madura, Mas, saya Madura." Saya bilang gitu masih. "Saya media, Mas." Tapi saya terlepas, ada yang nangkap lagi, dipukul lagi saya. Saya cuma ngerasa waktu dipukul dari bawah, dipukul dari atas, ada yang nendang juga kan. Tiba-tiba darah udah banyak di sini, Mas. Nah, saya segera lari lagi. Saya sempat terlepas lagi, saya lari tuh ke pagar yang tadi. Saya tembus ke pagar lagi, terus ada keamanan yang ngamankan. Entah itu keamanan ataupun steward, gak tahu saya. Saya dipegang. Tapi saya tetap berusaha, Mas, untuk lepas. "Pak, tolong, Pak, saya mulai." Karena panik, trauma, dipikir ini masih siapa gitu yang megang ya. Akhirnya saya dipegang kayak gini, Mas. Saya tetap berusaha karena ya badannya besar-besar kan juga kan, saya enggak bisa gerak. "Saya mau ngamanin," kayak gitu. Saya cuma dengar kayak gitu. Cuma saya tetap berusaha. Akhirnya saya ditarik, Mas, ditarik keluar, tapi enggak lewat pintu itu. Tarik keluar ke pintu utama, akhirnya saya masuk tuh. Dibawa masuk. Cuma setelah itu banyak sih polisi yang melihat saya. Saya sempat melihat sekitar tuh banyak polisi, Mas, tapi mereka cuma Waktu digebukin lihat sebenarnya. Waktu digebukin saya enggak lihat, makanya saya ketika waktu saya dibawa. Dibawa. Di sekitar itu ada polisi. Ada polisi. Dan keamanan internal. Saya melihat waktu itu. Masuklah ke pintu utama dan dibawa ke ruang medis. Nah, di ruang medis itu saya sudah mulai pegang tangan saya gini. Ini darah semua udah, Mas. Darah semua. Seketika manajer tim datang, Bang Umar. Nah, "Boy, kenapa, Boy?" Nah, saya langsung berdiri, saya pegang Bang Umar. "Bang, bawa saya, Bang. Saya agak aman di sini, Bang," gitu. Cuma Bang Umar tenangin saya duduk di kursi roda waktu itu. "Udah tenang." Terus Bang Umar bilang ke yang lainnya, "Ini tim Madura United, jangan sampai ada orang lain masuk lagi ke sini," gitu. Cuma saya tetap enggak mau. Saya tetap ingin keluar. Di situ berarti udah ada rasa traumanya, sudah jelas trauma. Sudah tanpa ini. Karena walaupun bersama dengan manajer diamankan oleh tim steward apa segala macam, tetap merasa tidak aman karena sudah trauma, berarti karena udah trauma. Jadi saya berusaha tetap keluar pintu, tapi ada tim medis sama siapa saya nggak tahu narik saya, tetap tenangin saya duduk di situ. Nah, ketika duduk itu Bang Umar nanya apa yang terjadi sebenarnya. Saya jelaskan juga sembari saya dibersihkan luka-luka saya. Nah, ya sudah saya jelaskan semua barusan. Di situ ada ya rekan saya yang Ray itu datang juga, terus ada manajer juga datang, ada teman-teman dari office yang lain datang ke saya juga. Saya jelaskan di situ bahwa barusan terjadi seperti ini gitu. Terus saya juga udah dibersihkan luka-luka saya. Ya, di sini saya ada sobekan ya agak terlalu panjang sih.
Cuma emang sempat ditawarkan sama tim medis mau dijahit atau enggak. Saya cuma bilang, saya menolak sih sebenarnya. Saya menolak, saya bilang enggak, udah. Kalau emang ini memungkinkan untuk diperban, perban aja, mungkin gitu aja. Jadi ya cukup diperban aja sih, saya emang enggak mau dijahit, Mas. Kalau lukanya sih bentuknya kayak kayak egg gitu, kayak silang. Entah itu lukanya, yang pasti bukan benda tumpul sih. Saya tahu itu tangan semua. Cuma mungkin tangan ada yang pakai cincin mungkin yang sampai bikin robek ini lipis. Nah mungkin itu Mas, karena kerasa banget pukulannya. Yang saya rasakan sekarang ya di arah telinga ini masih nyeri, depan sini sama punggung Mas. Oh yang punggung, yang nyeri-nyeri ya, nyeri-nyeri. Berarti pukulannya bukan hanya mengarah ke muka. Bukan hanya pukul Mas, tapi ada yang tendang juga, tendang, ada yang macam kayak pakai sikut juga kayaknya. Ada yang pakai yang diginiin itu. Berarti kayak main Smackdown itu ya. Ya kayaknya saya juga harus belajar ini ya, yeah, bela diri. Minum-minum aja dulu kayaknya dari tadi. Ketika sudah ada di ruang medis, apa nih yang ada di benaknya langsung waktu itu sebenarnya? Selain merasa kesakitan semuanya, yeah, ya. Atau memang rasa sakit waktu itu gak kerasa? Kerasanya sih udah hilang sama trauma ya. Masih. Oh berarti lebih besar traumanya sudah sebenarnya besar, sakit semua. Yeah. Jadi pas waktu dikebukin Mas, saya masih mikir, waduh mati aku sekarang nih. Aku udah mati sekarang nih. Soalnya udah parah Mas. Cuma untungnya saya tuh gak sampai jatuh. Jadi mau jatuh sama si nahan, bisa nahan, masih bisa seimbang gitu. Jadi waktu dipukul saya udah mikirnya mati Mas. Udah mikirnya mati karena pengalaman-pengalaman saya melihat beberapa yang case yang terjadi ya, pemukulan-pemukulan ada yang berujung maut ya. Ya, kayak gitu. Saya mikirnya mati. Cuma alhamdulillah saya masih bisa terlepas gitu Mas, terlepas dan saya mencoba untuk lari. Lari aja walaupun enggak tahu. Enggak tahu memang saya lari ya? Saya lari nabrak pagar. Nabrak pagar saya karena lupa mana pagar yang bisa dibuka gitu Mas. Saya nabrak pagar, tiba-tiba ada jalan, saya lari ke kanan, terus ada yang langsung pegang saya gini. Nah, itu yang baru diamankan. Nah, setelah itu saya masih diobservasi selama 15 menit di situ. Waktu berada di ruang medis itu gimana yang dirasakan apa segala macam? Iya, yang pertama pasti panik. Panik yang kedua, aduh ini apa ya? Mikirnya udah nyampe ke keluarga, terus ya juga kondisi tim juga, terus ya karena saya juga merasa bersalah juga mungkin karena saya membubarkan preskon itu. Saya masih sampai sekarang masih belum paham apa yang menjadi apa ya niatan orang-orang itu yang masuk ke dalam. Apa tapi, mungkin? Tapi langkah yang diambil itu kan untuk keamanan. Keamanan. Karena udah ada kericuhan segala macam, preskon tidak diberhentikan. Ya benar, benar. Dan sampai ada oknum yang berulah di dekat pemain dan itu juga sangat membahayakan gitu. Ya, benar. Dan itu juga tidak segera ditindak walaupun sudah disampaikan ke MO-nya. Karena saya juga sudah sempat bilang ya, ini mana keamanan internal kok gak ada, mana ini setiap kok gak ada. Karena ketika orang masuk itu masih sangat lumayan agak lama sih yang mau masuk tim keamanan itu. Nah itu sudah pemikiran saya yang ada sudah stop ini preskon, stop. Karena membahayakan. Membahayakan. Saya mengamankan pelatih saya dan pemain saya. Ternyata ya naasnya saya yang dikena Mas, kayak gitu. Mungkin ya mungkin tujuan dari oknum itu mungkin mau protes ke manajemen dari tim tuan rumah mungkin ya. Cuma karena terlalu lama atau gimana mungkin mereka bikin keonaran di situ. Mungkin seperti itu. Saya juga kurang paham sih. Tapi yang penting ada oknum-oknum yang masuk. Yang itu mereka sebenarnya sudah bersiap. Nah benar. Kenapa saya menyampaikan bahwa oknum tersebut itu bersiap? Mereka tidak akan menggunakan penutup wajah apa segala macam dan sudah bersiap dan melepas. Mungkin ada atribut-atribut tertentu yang sudah dilepas atau apa. Berarti sekali. Mereka memang sudah bersiap dan berniat untuk melakukan itu. Berniat. Bukan dalam artian ada kesempatan tiba-tiba langsung emosi melampiaskan itu. Bukan, berarti kan? Bukan. Karena emang dia memang. Ini analisa saya. Iya. Tapi saya juga mikirnya seperti itu Mas, karena udah bersiap dan kok bisa orang-orang itu masuk, karena setahu saya area media ruang media press atau itu, ruang preskon itu adalah ruangan yang mungkin juga salah satunya harus steril dan bisa dimasuki oleh orang-orang yang sudah beredikat. Itu aja sih setahu saya. Dan edikat tertentu juga yang masuk ke situ. Karena tamu ataupun siapa
kan belum ada ininya juga, Mas. Bukan, apa? Iya. Ada kode-kodenya tersendiri. Ada kode-kode tersendiri. Kan? Jadi dan itu semua orang bisa masuk. Areanya media di areanya situ. Media. Area nah, media. Kenapa orang-orang itu bisa tembus, bisa masuk? Entah itu karena sudah tidak ada keamanan di luar ataupun ada pembiaran untuk masuk. Atau memang ada hal yang lain gitu. Iya, bisa jadi. Atau ada hal yang lain. Ketika sudah pulang dari stadion itu udah merasa aman? Atau masih was-was atau masih berpikir apa segala macam? Jadi saya balik ke ruang ganti. Masuk balik ke ruang ganti, saya ditemani sama manajer, sama tim medis juga saya ditemenin masuk ke ruang ganti. Pemain, ofisial lain kaget. Saya luka kayak gini, kaget. Saya bilang tenang. Udah selesai kayak gitu kan. Udah gitu, udah berdoa, saya keluar. Nah, saya keluar cuma saya agak khawatir juga sih. Agak khawatir karena saya kan lewat ke situ lagi tuh. Oh, lewat jalur yang tadi saya dipukul itu. Saya masuk jalur itu. Tapi saya melihat di luar tuh masih banyak supporter, tapi keamanan internal tuh lebih banyak lagi, Mas. Jadi bentuknya bentuk pagar gitu. Oh, sampai berarti memang udah ada pengamanan berlapis. Udah pengamanan berlapis. Jadi panjangnya bukan main tuh udah sampai menuju bis. Itu mereka semuanya bikin pagar betis semua, Mas, gitu, Mas. Oh, berarti pengamanan berlapis dan itu yang tidak dilihat waktu Mas kena keroyok ya, di luar. Iya, benar. Dan itu saya sempat refleks juga sih ketika saya naik bis, saya sempat ngomel. Ini keamanan banyak kayak gini tapi tadi waktu saya dipukul kok gak ada sama sekali gitu. Orang-orang itu cuma oh, itu meluapkan kekesalan. Meluapkan aja sih. Udah emosi. Tapi saya ngomongnya pas waktu mau naik ke bis sih. Cuma saya melihat ada security officer dari PSS Sleman memang. Udah mas tenang. Yang nenangin saya. Saya cuma sempat protes juga, Mas. Gimana sih, Mas? Steward sebanyak kayak gini tapi kayak tadi barusan ada orang yang masuk terus saya dipukul dikeroyok gak ada yang ngamenin saya. Saya bilang gitu. Ya udah tenang. Nanti saya proses. Cuma bilangnya kayak gitu sih, Mas, saya yang dengar. Udah gitu saya masuk ke bis, saya di sebelah pinggir. Saya melihat beberapa supporter yang masih ada di situ. Cuma trauma tuh masih ada gitu, takutnya masih dilempar atau gimana, saya enggak paham sih. Itu balik ke penginapan. Balik ke penginapan. Tim pulang nyampe penginapan gimana, masih kondisi di sana aman? Setelah itu saya langsung masuk ke kamar karena kan pas tim bis nyampe ke penginapan aman. Aman. Aman karena kita juga di dalam perjalanan pengawalan seperti biasa. Kalau pengawalan ketat seperti biasa, jadi ada patwal juga, terus ada polisi yang naik sepeda motor tuh juga, terus ada barakuda juga kalau enggak salah. Saya melihatnya seperti itu. Sampai ke hotel aman-aman aja sih. Setelah itu saya masuk ke kamar. Saya packing juga karena tim setelah sampai di hotel, naiknya langsung pulang sih, Mas, langsung pulang. Saya naiknya langsung pulang kan saya naik bis. Ternyata seketika Presiden Cup menghubungi saya. Oh, berarti waktu itu, maaf dipotong, berarti waktu itu langsung langkah yang diambil oleh Mas Alif dan manajemen itu untuk melaporkan hal tersebut. Nah, iya benar. Ya, melaporkan benar. Hal tersebut ke Polres setempat. Ke Polres setempat. Karena itu waktu di jalan emang manajer Bang Umar bilang nanti kita proses bersama, kita laporan di Polres ini. Nanti saya akan menghadap ke Polres dan juga ke manajemen dari PSS. Cuma katanya dari manajemen PSS juga ada sebagian ke hotel. Katanya cuman enggak ketemu sama. Saya enggak ketemu karena saya ada di kamar, saya masih beres-beres di kamar. Katanya ada yang mengunjungi ke sana. Mereka menyampaikan permohonan maaf juga dan akan memprosesnya. Katanya seperti itu. Saya kurang tahu juga sih. Cuma setelah itu Presiden Klub menghubungi saya. Itu laporan. Ya. Habis laporan di situ langsung apa yang dilakukan? Nah, Bang Umar ngomong sama saya, nanti pulangnya gak usah ikut tim katanya. Nanti bareng sama kita aja. Jadi kita sekarang dulu periksa ke rumah sakit. Setelah periksa rumah sakit, nanti kita buat laporan juga ke... Oh, berarti ke rumah sakit dulu? Ke rumah sakit dulu. Hasil dari pemeriksaan gimana waktu itu? Ya, pemeriksaan ya sama seperti yang di ruang medis sebelumnya. Ya, ada luka memar juga di sini. Ada sobekan juga. Dari laporan itu kita bawa ke Polrestabes Sleman. Oh, iya. Bahwa saya melapor bahwa ada pemukulan dari oknum-oknum supporter. Nah, seperti itu. Oh, di situ juga... ada apa dalam artian membuat laporan lah. Membuat laporan. Habis itu baru balik ke Madura. Balik ke Madura. Benar.
keluarga gimana nih? Kapan keluarga yang tahu dan gimana? Tentu kan gak hidup sendiri di dunia ini. Iya, benar-benar. Punya keluarga, apalagi saya tahu punya istri, baru punya anak juga. Si kecil gimana nih? Yang pertama itu saya yang hubungi itu istri emang. Istri. Saat apa itu yang dihubungi? Waktu di bis sih sebenarnya. Waktu di bis. Waktu berjalan ke hotel berarti? Menuju hotel, perjalanan, saya menghubungi istri emang. Saya WA, aku punya kejutan nih. Aku bilang gitu. Oh, surprise. Iya, surprise kan. Kapan ulang tahunnya? Enggak, bukan karena dia mau ulang tahun. Takut ntar lagi ada ulang tahun atau apa gitu. Nah, aku WA ke istri, aku punya surprise nih kataku. Terus istri bilang, apa katanya? Oh, mau pulang telat nih katanya. Enggak jadi pulang katanya gitu. Waduh, ini takutnya ntar tambah sensi kan. Akhirnya aku foto. Foto sendiri, selfie muka udah lebam kayak gini, aku foto, aku kirim. Nah dari situ istri udah khawatir, nah kenapa gini, nanti aku ceritakan, nah gitu. Terus dia nelpon, cuma sama aku gak diangkat soalnya kondisi masih di base. Aku yang menceritakan juga kondisi kurang enak juga. Nah nyampe di hotel baru aku cerita. Saya cerita ke istri, saya dipukul, saya dikeroyok sama oknum, tapi berita selengkapnya nanti saya sampaikan di rumah, saya bilang gitu kan. Cuma gue bilang-bilang berarti itu hanya flash news aja. Iya, flash news aja. Intinya saya dipukul, saya luka, dan saya gak bisa pulang sekarang, mungkin besok pagi, mungkin seperti itu, karena saya harus laporan ke Polres. Dan gak usah khawatir, gak usah bilang siapa-siapa, nanti saya sampaikan sendiri ke orang rumah, saya bilang gitu. Ya istri maklumi, cuma bilang hati-hati dan suruh apa, update lah perkembangannya seperti apa. Tapi itu kan ramai waktu malam itu udah langsung. Nah, saya mikirnya emang cukup istri aja yang tahu gitu. Setelah itu viral lah berita itu kan. Banyak media yang menghubungi saya, nelpon, ngechat, terus sampai mau video call juga. Cuma emang saya biarin semua emang, gak ada yang saya respon. Karena saya masih nunggu perkembangan juga, terus saya juga nunggu laporan dari kepolisian juga nanti seperti apa, baru saya akan merilisnya. Nah, cuma sudah banyak foto-foto yang menyebar, akhirnya saya khawatir, saya mikirnya kalau orang rumah sampai tahu sendiri, saya gak ngabarin tambah parah nih. Akhirnya saya yang pertama kali punya pikiran tuh, ke ayah duluan. Saya mikir kalau ayah tuh lebih tenang. Iya. Karena setiap ada apa-apa saya pasti ke ayah duluan. Ngabarin ayah, saya sampaikan inti-intinya saja seperti apa. Saya telepon ayah waktu malam itu. Saya sampaikan bahwa saya gak usah khawatir, saya kena pukul sama ada oknum supporter. Intinya orang rumah jangan sampai tahu dulu, karena ibu saya itu sensitif banget mas. Ketika ada sesuatu kayak ada keributan di supporter apa, pasti nelfon. Kamu gak apa-apa tau, walaupun ada keributan di luar, maksudnya di tempat lain, di klub lain, tapi tetap nelfon saya. Itu naluri ibu. Iya, naluri ibu. Dan kan wujud kesayangan seorang ya, ibu terhadap pasti, anaknya. Terhadap anaknya. Jadi saya sampaikan. Anaknya sayang nggak ke ibunya? Pastilah. Oh, siap. Pasti. Memastikan aja. Pasti sayang, karena surga kan di telapak kaki ibu mas. Mas, siap. Saya tenangkan ayah. Kalau ayah sih tenang, ayah tenang. Cuma nanya kenapa, lukanya di apa, minta kirim fotonya. Oke, udah. Nanti cerita ketika sampai rumah. Nah, saya sampaikan ke ibu, sampaikan ke ayah, tenangkan ibu, maksudnya gak usah tenangkan, jangan sampai tahu. Jangan sampai tahu. Akhirnya, oke, sudah selesai, saya tenang, saya pulang. Oh, bukan pulang sih, menuju Polres waktu itu. Polres, iya. Menuju Polres, ya saya buat surat laporan. Tapi akhirnya ibu tahu kapan nih? Ibu taunya kemarin ketika saya nyampe rumah. Oh, taunya? Taunya sampai rumah. Berarti walaupun rame-rame di luar, belum tahu. Karena saya nanya, ibu bilang ke saya, pantesan, katanya ibu perasaan udah gak enak, cuma emang gak diutarakan. Terus pantesan dari tadi malam HP diambil sama ayah, katanya disuruh istirahat biar gak capek, karena seharian sudah beraktivitas kan, masak, bersih-bersih rumah, HP diambil terus dicas, padahal HP udah full katanya ibu kan, tapi kok masih dicas. Tapi ibu udah gak berpikir ke itu. Cuman firasat sudah tidak nyaman. Nah, baru nyampe rumah, emang saya langsung masuk kamar sih.
langsung masuk kamar. Nah, ketika saya keluar, ibu ngeliat saya, loh, baru datang. Nah, seketika itu teriak baru. Ibu teriak, teriak, udah nangis. Saya tenangkan. Saya tenangkan. Saya bilang, wis pon tak usah cicit-cicit, yang gitu kan. Coba benar orang lakoh. Saya bilang gitu aja, Mas. Nah, ibu, ya kenapa? Kenapa nanya? Ya saya jelaskan, saya ceritakan, cuma intinya saja sih, ada orang mukul. Terus orangnya gimana? Orangnya lari, saya enggak tahu cuma gitu. Saya enggak berani keroyok, Mas. Ada orang satu mukul gitu aja sih. Tapi enggak mungkin kan ibu kan kok sampai separah ini. Udahlah, saya coba tenangkan. Ibu suruh tenangkan dulu, terus ibu nelpon ayah. Ternyata ayah jawabannya, "Iya, saya sudah tahu tadi," katanya. Tadi malam sudah tahu. Ibu tambah marah ke ayah. Karena kenapa aku enggak dikasih tahu kayak gitu kan? Ya, kalau tambah panik tahu, ya. Tambah panik. Enggak lihat langsung. Jadi saya mending apa-apa emang langsung ketika saya kayak kapan hari pernah kecelakaan, saya langsung bilang ketika di depan ibu aja. Kalau masih ngabarin lewat telepon atau apa, pasti ibu panik. Nah, kayak gitu. Ya itu, nah, saya tenangkan, saya cerita sedikit-sedikit. Cuma kalau ayah udah tahu sih ceritanya kayak apa. Saya saat pulang itu nyampe rumah pertama kali itu yang ketemu sama ibu berarti. Sama ibu. Coba ayah ibu. Ayah lagi di luar. Di luar, istri. Nah, istri itu karena ketika saya berangkat away karena kemarin agak lama. Jadi istri pulang ke rumah orang tua. Nah, belum datang. Nah, baru dari itu istri baru datang sama anak. Gitu. Gimana respon istri lihat secara langsung kondisi suami? Yang pasti nangis lah. Nangis. Istri nangis. Mas enggak nangis juga akhirnya. Mau nangis sih, cuma kan saya cowok, Mas, gitu, Mas. Emang cowok enggak boleh nangis gitu? Boleh kalau kata lagunya LL dulu itu, Mas. Ya. Gimana sekarang update-nya jadinya? Ya, masalah laporan tersebut, terus komunikasi dengan PS Sleman atau memang pernah follow up juga nanya soal atau apa seperti apa? Gimana update setelah itu, komunikasi update dari laporan dan komunikasi dengan pihak tim tuan rumah? Oke. Saya kan komunikasinya cuma sama ini, sama MU-nya PS Sleman ya, Mas Juan itu. Saya komunikasi emang dari kemarin saya nanya, "Mas, saya mau nanya nih, satu orang yang kemarin diamankan yang bikin kerusuhan pertama itu sekarang ditangkap apa dibebaskan? Apa hanya didorong keluar kayak gitu kan?" Infonya sih sempat ditangkap katanya. Sempat diamankan. Cuma setelah itu enggak tahu katanya. Nah, enggak tahu. Saya coba follow up lagi. Itu komunikasi kapan? Tadi malam kalau enggak salah. Oh, semalam. Oke. Okay. Nah, semalam. Karena saya emang benar-benar enggak buka-buka HP, bukan enggak buka HP sih. Saya emang masih belum ngerespon-respon dari pertanyaan-pertanyaan media, teman-teman, keluarga, emang enggak ngerespon, Mas. Saya coba tanya itu. Cuma info dari manajemen sih sudah ada beberapa nama yang sudah diamankan dari pihak kepolisian di sana. Dan dari manajemen PSS juga sudah meminta maaf, tapi tetap berlanjut prosesnya. Mereka juga akan mencari tahu pelaku-pelakunya seperti apa. Oh, berarti udah ada oknumnya ini, udah ada yang ditangkap? Katanya sih ada. Sudah ada info. Sudah ada katanya. Itu info dari? Info dari manajemen. Manajemen dapat info dari manajemen dari PSS Sleman. Oh, saya masih belum tahu juga ada sih. Ditangkap oleh pihak dalam artian bagi manajemen atau panpel, atau memang ditangkap oleh bahasanya kepolisian? Bahasanya sudah mengantongi nama-nama. Oh, mengantongi nama-nama, belum diamankan. Nah, status saya masih belum tahu info. Oh, belum tahu. Belum tahu. Sejauh ini tidak ada info apapun dari kepolisian. Belum. Belum. Tidak memfollow up juga. Saya pribadi masih belum memfollow up secara pribadi, Mas. Kurang tahu sih kalau lewat manajemen sih. Oh iya. Terus dengan ke federasi atau ke operator kompetisi? Ya, tim United sudah melaporkan. Melaporkan ya, juga. Sudah melaporkan ke apa? PT LIB sudah melaporkan juga, kepolisian juga melaporkan. Ya, kita nunggu update-nya aja sih, Mas. Belum ada update sampai sekarang juga. Dari LIB sudah ada update sih, bahwa ya terjadi kasus seperti itu dan mereka juga akan mendalami kasusnya, seperti itu aja sih. Oh iya. Apa nih terakhir yang bisa diambil pelajaran dari kasus ini yang dia lah? Ya, saya berpikir sih dengan kejadian seperti ini mungkin
ya saya berpikir ini adalah cobaan saya, cobaan kerja saya. Karena gini mas, ketika orang kena musibah itu pasti tidak jauh dari pekerjaannya. Contoh nih, seorang nelayan mungkin pasti cobaannya tuh kalau nggak tenggelam mungkin ya kapalnya ya terbalik atau apa. Pesawat juga pramugarinya mungkin kalau nggak jatuh ataupun ya pasti tidak jauh dengan pekerjaannya. Mungkin ya ini sudah pekerjaan saya, ini juga risiko saya sudah ya memakluminya. Dan mungkin saya berpikir pasti ada rezeki yang lebih besar yang akan datang kepada saya. Pasti ada hikmah di balik. Pasti ada hikmah di balik ini mas. Oh siap. Ini yang sebenarnya paling penting dari cerita kali ini, yang sudah menceritakan secara detail menurut saya sih, gak tahu kalau memang ada yang ditutupi masih gitu. Yang paling penting adalah walaupun kalian mendapatkan cobaan seberat apapun, yakinilah bahwa di situ pasti ada hikmahnya. Saya Syahid Mujtahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.